Beragam ritual unik dimiliki masyarakat Bali. Salah satunya dilakukan warga Pengempon di Pura dalam Desa Pekraman Puku, Kecamatan Susut Bangli, yang menggelar ritual Taur Labu Gentu, serangkaian karya Memungke Agung, Mupuk Pedagingan Lan Ngentek Lingge. Prosesi ritual menggunakan sejumlah hewan kurban bertujuan untuk menetralisir alam semesta beserta isinya dari pengaruh negatif. Ritual Taur Labuh Gentu, Melaspas Pelinggih dan Mupuk Pedagingan digelar warga Pengempon di Pura Dalem dan Pura Prajapati, Desa Pekraman Puku, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Senin kemarin. Diiringi gamelan khas Bali, pelaksanaan ritual serangkaian karya Memungkah Agung ini berlangsung khusyuk. Di Puput 7 Sulinggi, upacara yang termasuk tingkatan utama ini menggunakan berbagai sarana hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan sarwa suku Pat lainnya bertujuan untuk menetralisir alam semesta beserta isinya dari pengaruh negatif. Menurut Manggala Karya Iwayan Aryase, persiapan karya Memungkah Agung, Mupuk Pedagingan, dan Ngentek Linggi di Pura Dalem Puku ini telah dimulai dari sejak 5 bulan terakhir. Prosesi upacaranya sendiri telah dimulai diawali dengan menghaturkan bakti pemiyut pada 14 Mei lalu, yang dilanjutkan dengan upacara nek tegang mancep sunari pada 16 Agustus lalu. Sedangkan sehari sebelum Taur Labuh Gentu ini, telah dilaksanakan ritual mepepade wewalungan. Tujuan dari berbagai rangkaian prosesi tersebut tak lain sebagai ungkapan sujud bakti umat kehadapan ide sang yang dewasa. Nah, tujuan dari kegiatan upacara ini adalah untuk memberikan kedamaian terhadap lingkungan masyarakat di Taman secara khusus, termasuk juga wilayah lingkungan yang ada di lingkungan itu. Sementara puncak karya sendiri akan berlangsung pada 28 Agustus mendatang, dan ide betara akan disinap pada 8 September 2018. Dari Bangli, Ari Wiradarma, iNews, melaporkan.